Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today kita orang nak buat video masak-masak. Kita main masak-masak atas pokok atas pondok. Kita masak-masak dekat pondok atas pokok. Okay, begitu guys. So ini kuali kita. Dari kita dah ada. Kita nak masak nasi goreng. Kita nak masak nasi goreng apa weh? Nasi goreng sosis. Betul lah tu. Sosis telur. Ada letak telur juga. Aku rasa hidup kita punya ni lah. Gasnya aku tak ambil. Aku tak ready tu. Boleh kot. Mana tak keluar pun? Belum lah, aku tak hidupkan. Okey lah, apa-apa pun pada korang yang baru masuk YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, share, kakak nanti bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Situ tak ada meja guys, so kita masak dekat bawah je. Bawah je lah, biar cantik. So, kita hidupkan api dulu. Minyak. Kita kecilkan dululah api dia tu. Ya Allah, mati tu. Panas. Okey. Minyak. Minyak. Air mana? Tuangkan minyak. Nah. Cacat lapar dia makan. Cukup. Lagi sikit. Okey, tak tepi dulu. Letak lagi sikit, lagi sikit, lagi sikit, lagi sikit. Sebab kita nak banyak nak guna. Okey. Kita bagi dia panas dulu guys. Kita bagi panas dulu guys, baru kita tuangkan nasi. Kita tuang bunyi dulu. Apa tu? Ada pedang. Ya, sabar-sabar. Ini ya, bahan-bahan dia kita letak bawang merah, bawang putih sikit je. Bawang putih seulas saja. Dan letak cili sikit, dan letak ikan bilis sikit. Goreng sosis letak ikan bilis. Boleh lah, ikutlah pada cita rasa korang ya. Cita rasa korang nak berbuat apa dalam masakan. Ini namanya nasi goreng bantai. Lapai, sumpah kita tak breakfast lagi dari pagi. Tapi kita makan kat sini, sedap. Jom. Okay, kita bagi dia naik bau. Okay, kita bagi dia naik bau dulu. Baru kita pasang sosis. Lepas tu kita letak sosis. Baju aku besar ni. Ini nasi goreng bantai. Bantai. Goreng bantai. Berminyak. Kita bagi dia sampai naik bau. Naik bau. Kau je makan sini rasa sikit. Makan, orang-orang lain belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah makan. Jangan lupa apa. Oh, kau tangan nak masak? Tak ada, aku masak je. Macam sedap kan? Kita tumis. Kita taruh nasi. Masukkan tu sosis. Masak bubuk. Nasi goreng kita tak letak banyak-banyak, kita bubuk sikit. Kita bubuk sikit sahaja ya. Nampak tu. Ini jatuh. Garam. Garam. Sambal dan acuan. Telur. Sekejap. Kita tunggu ni masak dulu, baru kita akan letak telur lah. Tadi hangit sikit lah guys. Wangi. Wangi kan aroma dia kan. Aroma dia macam lemak. Lemak? Lemak tu apa? Lemak tu tak makan nasi.
Aku suka aja tak payah makan sirih. Kurang tengoklah tu guys. Kita lagi makan lagi ya. Nah, nampak saya. Nasi goreng sosis. Nah. Tak makanlah. Okey guys, sudah saya ambil ni. Garam ya. Garam kita bubuh dalam ni sahaja. Oh, tadi tak bubuh garam ya? Belum. Kita bubuh sikit. Ikutlah pada cita rasa ya. Jangan masin sangat. Kalau masin sangat. Kurang minyak lah. Tak sedap. Tak. Cuma lekat. Ini sedap ni. Okey, tak lagi sikit. Okey, dah cukup. Masukkan telur ya, Encik Aiman. Ya Allah, Aiman. Kenapalah kau ni? Wah. Ambil kain dekat luar tu. Itu kita letaklah sos sikit. Kita bagi nasi. Okey. Pari nasi pun. Dah kurang ke mangkuk betul lah benda ni. Kau masukkan nasi. Dulu. Sabar dulu. Kita guna beras panjang ni guys. Bila kita guna menggunakan beras panjang, nikmat dia lagi terasa. Asal nasi goreng. Memanglah. Okey, letak lagi semua tu. Licin. Banyaknya kita masak ni. Rasa dia tak tahu lagi lah. Tomat. Aish! Aduh. Aish! Bercik. Ecem. Tata dah kenyang dulu lah. Wow. Alamak, bawah dia macam hangit sikit tu tak apa ya. Tak adalah hangit pun kan. Biasalah tu. Jom. Ada salad dan tomato dia. Wow, cantiknya. So, yang beli RM10. So this is Mider. Wuh, mantap guys. Menu tu. Jom kita rasa. Sebelum tu kita baca doa dululah. Baca doa dulu. Ni kita tepikan lah. Itulah kita tepikanlah dulu. Ni buat sama. Kita tepikan dulu. So, jom kita rasa tangan Nuranita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kak. Baca doa. Dan. Kurang masin sikit lah. Kurang masin lah, guys. Tak garam. Garam sama yang itu, mak entah ya? Banyak. Tak apa, aku makan macam ni. Kurang masin. Tapi sedap lah, Man. Dia tak sebati semua. Sedap. Sedap ya? Laju. Awak. Sedap. Sedap. Kurang masin. Campur garam, kacau-kacau balik. Sedap ya? Sedap. Sedap. Sedap.
Sedap. Mantap. Balik. Gula beras panjang. Kan? Kalau gula beras mati lagi sedap. Sama tak bagi. Ya sedap. 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 Kalau ke mana ni? Makan dulu lah. Ini. Karena aku ni banyak cakap. Sedap. Sedap. Apa? Aku sedap makan macam ni lah. Makan nasi. Ikan garam. Ayah masuk kuat masin. Bagi saya dah okey dah. Okey, kurang sikit je, bukan. Aku kan suka asin. Kau tak suka, jadi tak sama. Tapi macam ni aku makan sedap lah. Tak pernah asin sedap. Mungkin aku kena beli meja, guys. Okay. Beli meja kecil kan? Aku tak siapkan lagi barang-barang kat sini ya. Haa. Belum. Belum cantik. Ini sedap. Kan? Asin. Mantap. Sedap. Sedap lah. Bukan tak ada meja. Nak ambil kat dalam rumah tu macam malas pula. Nak bawa ke atas. Nanti jatuh. Kalau kat bawah senang. Ni naik tangga. Tinggi. Okay guys. So sampai di sini saja video kita lah untuk hari ni. Itulah saja. Apa menu kita? Menu kita hari ni. Nasi goreng. Nasi goreng sosis. Telur. So pada korang yang tengok video YouTube channel Sasa Babis. Terima kasih kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel kita. Semoga korang semua diberkahi rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja. Korang dah ada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi. Okey, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.